السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي كان بإباده خبيرا بصيرا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا ودائيا الى الحق باذنه وسراجا منيرا قال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد الحمد لله pada malam hari ini diberikan Taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk hadir di tempat ini dalam rangka untuk membahas tentang bagaimana akhlak salafus saleh di dalam mempraktekkan Islam mempraktekkan sunnah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Alaihi Wasallam ya dan ini menunjukkan bahwa para ulama terdahulu salafus saleh benar-benar menginginkan kebaikan di dalam kehidupan mereka dengan mencontoh nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda wa khairul huda huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik dan insya Allah pada malam hari ini masih melanjutkan tentang uh, salafus soleh dan keikhlasan mereka serta kejujuran mereka. ya Jadi kita mempelajari tentang bagaimana para ulama kita terdahulu di dalam menjaga keikhlasannya, menjaga kejujurannya, sehingga amalan mereka dan pengaruh dari dakwah mereka sampai hari ini masih bisa kita rasakan dan bisa kita nikmati sebagai sebuah warisan dan peninggalan mereka yang luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua istiqomah di atas jalan dan jejak salafus saleh ridwanullahi alaihim wa rahimahumullahu taala. Baik. Ta dan kita akan masuk ke dalam kisah ya tentang masih tentang Abdullah ibnu Mubarak ya Abdullah ibnu Mubarak eh, kisah yang indah bersama dengan seorang anak muda ya dan di dalamnya banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Tapi disebutkan wa an Muhammad ibn Isa qol. Dari Muhammad bin Isa dia mengatakan ya kal Abdullah bin Al Mubarak kathirul ikhtilaf ila Tursus ya atau ila Tursus adalah Abdullah bin Al Mubarak itu banyak pulang pergi ke daerah Tursus daerah Tursus teh ini sekitar eh, mana sekitar Turki ya dan sekitarnya Wakana yang zilu arrikoh fi khonin. Ya, dan dia singgah di sebuah penginapan pada suatu satu saat. Fakana syabun ilaihi wa yakumu bihawa Kemudian ada seorang anak muda di penginapan itu. Itu mondar mandir untuk memenuhi atau melayani Abdullah ibnul Mubarak. Jadi Abdullah ibnul Mubarak kalau pergi ke Torsus dia singgah di sebuah penginapan atau sebuah tempat. Nah di sana ada anak-anak ada seorang anak muda yang selalu melayani beliau, ya mengurus beliau. Nah, tay. Kemudian wa mau minhul hadis. Mubarak. Nah, kemudian anak muda itu mendengarkan dari Abdullah ibnu Mubarak hadis, mendengarkan hadis dari dari beliau. Nah, ini jadi dia melayani Abdul Ibn Mubarak sambil mendengarkan hadis. Dan ini banyak dilakukan oleh para ulama kita terdahulu. Jadi mereka rela untuk melakukan sebuah pekerjaan yang memberatkan mereka dengan syarat mereka bisa memperoleh hadis. Ya. Dan pernah terjadi juga di zaman Imam Ahmad rahimahullah di mana ketika beliau diawasi ya, dikontrol, diawasi Nah orang-orang tidak bisa menemui Imam Ahmad bin Hambal. Maka ada seorang yang menyamar jadi pengemis. Ya, jadi pengemis. Untuk sekedar mendengarkan satu buah hadis dari beliau setiap hari. Dia minta gitu kan, minta uang. Tapi sebenarnya dia bukan minta uang, dia minta hadis gitu. Akhirnya disampaikan hadis, sampaikan hadis. Nah demikianlah sulitnya seorang untuk memperoleh hadis di masa terdahulu. Ya di masa sekarang, masya Allah, mudah sekali kita untuk mendapatkan satu dua hadis, bahkan seribu hadis bisa kita dapatkan dengan satu klik saja di HP kita ya. Tayyib. Jadi mudah sekali. Dahulu Masya Allah sulitnya mereka untuk mendapatkan satu hadis. Ya. Taib. Seorang sahabat ya, Jabir bin Abdullah itu pernah melakukan perjalanan selama satu bulan lebih. Satu bulan lebih untuk bertemu dengan Abdullah Ibnu Unais. Sekedar untuk bertanya satu buah hadis jadi dia sudah mendengar hadis, cuma dia ingin pastikan apakah hadis yang dia dengar itu tidak salah. Dia pastikan dia mendatangi Abdullah bin Umay, Unais yang memang mendengar langsung dari Nabi alaihi wasallam. Ternyata hadisnya sama, gitu. Cuma dia pastikan aja. Nah, ini dia menempuh jalan selama satu bulan penuh untuk itu. Nah, kita Masya Allah melihat bagaimana sulitnya orang terdahulu di dalam memperoleh hadis. Nah, sekarang ini Masya Allah sekali lagi sangat mudah sekali. Nah, jadi anak muda itu melayani Abdullah ibnu Mubarak untuk dengarkan hadis. Abdullah wa marrotan, palam syab. Kemudian di berikutnya Abdullah ibnu Mubarak kembali lagi ke penginapan itu. Karena beliau, beliau sering mondar mandir ya, sehingga di penginapan itu. Namun yang aneh adalah beliau tidak melihat di mana anak muda yang biasa melayani dia. Ini anak mudanya kemana ini? InsyaAllah, Jadi apa ya kita ngelihat anak muda itu apalagi kalau dia semangat itu orang-orang tua itu senang melihat anak-anak muda yang semangat ya tapi beda dengan lihat anak muda yang tidak punya tujuan hidup anak muda yang ya kerjanya cuma membuat onar di tengah masyarakat ya maka ini membuat orang-orang tua tidak tidak memiliki harapan kepada anak muda seperti itu ya anak muda yang memberikan harapan terbaik ya untuk untuk apa namanya untuk Islam dan kaum Muslimin adalah anak muda yang punya semangat di dalam uh, di dalam kebaikan, di dalam menuntut ilmu. Nah maka Abdullah bin Mubarak aneh nih anak mudanya kemana nih? Yang biasa layani saya kenapa nggak ada ini? Ya kana mustajilan kharaja Namun waktu itu beliau tergesa-gesa karena waktu itu ada panggilan perang ya. Beliau kemudian keluar untuk menuju ke pasukan, menuju ke pasukan. Jadi waktu itu ada pasukan perang ya. Abdullah Mubarak sebenarnya kita kisahkan sebelumnya Bagaimana beliau berani melawan Seorang pasukan Romawi atau orang Romawi Yang nantang duel satu lawan satu Yang dia berhasil membunuh enam orang muslim Yang membuat dia apa menantang muslim yang lain dan kemudian tidak ada yang berani maju kecuali waktu itu Abdullah bin Mubarak dalam kondisi beliau menyamar ya dan akhirnya beliau berhasil membunuh eh, orang Romawi tersebut bahkan enam orang berikutnya lagi dia bunuh. Jadi ya, perang duel ya sebelum perang biasanya ada duel satu lawan satu dulu. Baik ya. Nah seperti itu. Abdullah bin Mubarak waktu itu memang dalam kondisi perang maka ketika tiba di tempat tersebut dia tidak melihat anak muda. Beliau nggak sempat lagi cari ini anak mudanya kemana. Beliau nggak sempat lagi ngecek ya di mana anak muda itu yang biasa melayani beliau. Maka beliau tergesa-gesa keluar menuju ke pasukan. Falamma uh, Kofala qafala min maka ketika beliau telah selesai dalam perang yang beliau lakukan waraja ila kemudian beliau kembali lagi ke penginapan itu saala kemudian beliau pun mulai bertanya tentang anak muda itu mana anak muda yang biasa melayani saya faqalu maka mereka mengatakan innahu mahbusun lidaini ya lidainin raqibahu ya jadi uh, apa Sesungguhnya anak muda itu sekarang dalam kondisi di penjara. Disebabkan dia punya pinjaman uang yang tidak bisa dia bayar. Akhirnya karena yang yang dipinjami menuntut, akhirnya anak muda ini pun di penjara. Jadi bukan karena kesalahan apa, tapi anak muda ini memang pinjam, kemudian tidak bisa mengembalikan ya. Belum ada uang untuk kembalikan. Dan yang dipinjami menuntut dia, akhirnya anak muda ini pun di penjara. Faqala Abdullah, Wakam Kemudian Abdullah bin Mubarak bertanya kepada orang-orang yang ada di situ, berapa utangnya, berapa jumlah utangnya. Kalau ya, asharatu alafi dirham, dia punya utang sekitar eh, berapa sepuluh ribu dirham, eh, bukan uang sedikit ya, lumayan, sepuluh ribu dirham, sepuluh ribu kepeng uang, uang apa dirham. Perak atau emas? Dirham? Emas atau perak? Ayo. Perak atau emas? Perak ya. Kalau emas apa? Dinar. Dinar. Dinar dirham. Kalau dinar uang emas. Kalau dirham uang perak. Jadi ada 10.000 uang perak. Jadi 10.000 kep yang bisa kita hitung ya. 1000 aja sudah banyak sekali ini 10.000 ini ya. Nah, jadi memang utangnya banyak. Jadi seperti itu. Ya falam yajal hatta dulla ala sahibil mal. Ya, kemudian beliau pun terus mencari siapa sebenarnya orang yang memberikan utang kepada anak muda itu. Sampai dia cek and recheck dapat lalu dia ditunjukkan kepada orang yang meminjami tadi. Ya, fada bihi lailan. Ya. Wa wazana lahu alaf dirham wa alla yukhbira ahadan madama Abdullah hayyan. Nah, kemudian Abdullah bin pun ya, kemudian memanggil orang itu pada malam hari, lalu kemudian dia memberikan uang sebanyak 10.000 dirham. 10.000 dirham. Jadi utangnya dibayar semuanya 10.000 dirham. Utangnya berapa 10.000 dirham? Katanya Abdul bin ya. Tapi ingat, saya minta kamu bersumpah, kamu jangan ceritakan kepada siapapun Selama saya Abdullah bin Mubarak masih hidup. Ha, gitu. Jadi dia minta agar tidak diceritakan bahwa dia yang membayarkan utang sebanyak itu. Nah, coba bandingkan dengan orang sekarang ya. Jauh, jauh sekali. Ya. Oh, dia minta supaya tidak diceritakan bahwa dia telah membayarkan utang sebanyak itu. Kepada siapa diminta? Kepada siapa diminta seperti itu? Kepada orang yang memberikan utang, karena dia juga datangnya sembunyi-sembunyi, dia nggak bilang-bilang, ya, dia ingin, saya mau ketemu malam ini sama kamu, saya mau bayar utang kamu, atau dia menemui beliau, mereka uh, yang punya, yang meminjami tadi, kemudian dia bayar nih, sepuluh ribu dirham utangnya anak muda itu, lepaskan dia, ya, lepaskan dia malam ini juga, ya, lepaskan dia dari penjara malam ini juga, saya bayar utang, tapi ingat, kamu bersumpah bahwa kamu tidak akan menceritakan hal ini kepada siapapun selama aku hidup. Ya, wa ya. qala idza asbahta fa akhrij ar-rajul min al-habas. Ya. Kalau nanti kamu pada pagi hari keluarkan dia. Keluarkan dia dari penjara. Taib. Wa adlaja Abdullah wa ukhrijal fata min al-habas. Kemudian Abdullah bin Mubarak kemudian pergi setelah itu anak muda itu pun dikeluarkan, dikeluarkan dari dari penjara. Fakilalah Abdullah ibnul Mubarak kana Kemudian orang-orang yang ada di penginapan yang tadi itu orang-orang banyak atau di sekitar penginapan itu, kemudian ketika lihat anak muda itu telah dibebaskan dari penjara, maka uh, mereka mengatakan kepada anak muda itu, eh itu Abdullah ibn Mubarok ya, itu mencari kamu, kamu ada di sini dia. Wakana Yudrikuka, dia lagi cari-cari kamu. Ya, kamu dicari oleh Abdullah ibn Mubarak. Waqat khoraja dan Abdullah ibn Mubarak itu sudah keluar, sudah pergi. Ya. Al fata maka anak muda ini pun keluar. Fi asarihi menelusuri, ya. Abdullah ibn Mubarak fa kahu ala marhalatain atau salasi min arqah. Kemudian uh, dia pun menelusuri apa istilahnya uh, di mana perginya Abdullah Ibnul Mubarak ya. Faqala ya fata kunta. Maka kemudian ketemulah dia dengan Abdullah Ibnu Mubarak, maka Abdullah Ibnul Mubarak bertanya kepada anak muda itu, "Wahai anak muda, kamu dari mana saja?" Di padahal dia sudah tahu ya, di penjara. Coba dia tanya, "Kamu dari mana saja?" katanya, kata Abdullah Ibnul Mubarak. "Lam araka fil Saya beberapa hari ini enggak ngelihat kamu. Di mana kamu selama ini?" gitu. naam, Ya Abu Abdurrahman, betul wahai Abu Abdurrahman, kuntu mahbusan bidainin. Saya ini kemarin-kemarin di penjara karena saya punya utang. Adanya. Saya di penjara karena saya punya utang. Qala wa kaifa kana e, sababu khulas, khulasika. Terus kenapa? Apa sebab kamu ini kemudian sekarang lolos itu? Lepas dari penjara. Ini Abdullah Ibn Waruk, tahu enggak? Tahu kan ceritanya? Sejak awal dia di penjara. Ya, kemudian yang kedua dia juga tahu bahwa di penjaranya juga karena utang. Kemudian yang ketiga, apa tadi ini? Eh sebab dia dikeluarkan juga dia tahu. Kenapa dia dikeluarkan dari penjara? Ya, karena utangnya lunas gitu. Tapi Abdullah bin Murrak tetap nanya sama dia, seakan-akan dia kepo nih anak muda ini, ya, kira-kira karena apa? Seakan-akan dia kepo ya, padahal sebenarnya dia sudah tahu. Jadi ini enggak ada masalah. Ini tidak ada masalah kan dia bilang dia nggak bilang saya nggak tahu jadi ini bukan masuk ke dalam apa dalam kebohongan dan ini seperti ini nggak ada masalah dia menyembunyikan sesuatu yang di dalamnya ada maslahat jadi kadang memang ada sesuatu yang memang harus kita sembunyikan walaupun di sebagian perkara memang harus kita nampakkan ya tapi di sebagian perkara juga memang harus disembunyikan karena ada maslahat yang diinginkan ala Abdullah bin nanya Eh kamu keluar ini sebabnya apa? Kok bisa kamu keluar dari penjara? Ya, katanya kamu masuk penjara gitu kan. Kamu bilang tadi masuk penjara kok sekarang kamu lepas. Apa menyebabkan kamu lepas dari penjara? Qala ja'a rajulun wa qadha wa lam bihi hatta minal minal habs. katanya itu ada seorang laki-laki katanya. Nah, laki-laki itu membayarkan utang saya. Cuma sayangnya aku nggak tahu siapa laki-laki itu hingga aku pun ya dikeluarkan dari penjara disebabkan ada laki-laki yang membayarkan utang saya. Jadi pemi yang mengutangi ngasih tahu, nih kamu keluar sekarang, kamu saya bebaskan ya karena sudah ada yang membayarkan utang kamu. Cuma dia nggak ceritakan siapa dia. Ya, mungkin anak mudanya nanya juga ya siapa dia. Cuma karena yang memberi utang juga sudah bersumpah bahwa dia nggak akan ceritakan selama Abdullah ibnul Mubarak masih hidup maka dia nggak ceritakan. Subhanallah ya luar biasa. Bagaimana para ulama kita benar-benar bersungguh-sungguh untuk menyembunyikan amal mereka. Ya, menyembunyikan amal mereka. Taib kemudian faqala Abdullah, maka Abdullah bin Murak bertanya kepada dia atau mengatakan kepada anak muda itu, "Ya fata, wahai anak muda, ya Ahmadillah, Alama alamawaffaq Laka min qada'i da'inika?" wahai anak muda, eh, pujilah Allah. Yang memujilah engkau kepada Allah. Maksudnya bersyukurlah engkau kepada Allah. Yang telah memberikan taufik kepadamu sehingga utangmu lunas. Sehingga utangmu lunas. rajul ahadan illa ba'da mauti abdillah. Dan anak orang yang diutangi tadi, eh, yang mengutangi tadi, tidak menceritakan kisah ini kepada seorang pun kecuali setelah meninggalnya Abdullah ibnu Mubarak. Ketika setelah meninggalnya Abdullah ibnu Mubarak. Ini disebutkan di dalam kitab Sifatul Sofwah pada jilid yang keempat halaman 141 sampai 142. Nah, teman-teman sekalian kaum muslimin dan muslimah, barakallahu fikum. Pelajaran apa yang bisa kita petik dalam kisah ini? Ya, yang jelas tentang keikhlasan itu jelas. Tapi di sini ada pelajaran-pelajaran penting yang lain. Di mana yang pertama adalah bahwa Abdullah ibnu Mubarak sangat bersemangat di dalam memberikan pelayanan kepada anak muda. Ini masa muda ini harus dimanfaatkan. Karena masa muda itu adalah masa di mana Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban kepada kita. La tazalu qadamu Adam yaumal qiyamah min indi rabbihi tidak akan bergeser kaki anak Adam pada hari kiamat. Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, hatta yus'al sampai ditanya dia tentang lima perkara. Sampai ditanya tentang lima perkara. Salah satu dari lima perkara itu adalah wa an fima abla. tentang masa muda seseorang kemana dia gunakan masa muda itu. Makanya teman-teman eh, sekalian ya para jamaah yang masih punya muda apa namanya umur masih muda dan masih merasa muda maka hendaklah memanfaatkan man, eh, usianya itu dengan kebaikan ya masa-masa muda itu luar biasa pikiran masih insya Allah masih enak untuk menghafal enak untuk belajar kalau oh, sudah tua banyak sekali yang kita pikirkan ya banyak sekali yang kita pikirkan mikirkan keluarga mikirkan anak mikirkan istri mikirkan maisha ya memikirkan banyak sekali yang kita pikirkan tanya kepada orang-orang tua coba tanya kepada mereka bahwa mereka tuh sibuk banyak mereka pikirkan nah, anak muda masya allah apa yang dipikirkan ya kan tidak nah, ada yang dipikirkan ya yang dipikirkan yang penting bisa makan satu hari sudah tenang itu pun makan minum ada yang cari ikan ya dia masih punya orang tua apalagi coba kalau dia tidak menggunakan waktunya untuk belajar ya kan sehingga Syekh Abdul Aziz bin Bas pernah mengatakan Walshababu fi ayyi ummatin minal umam Hum al-umut al-qawiy Atau al-umut Al-faqri alladhi Yashkulu Asrul harokah Wal-hayawiyah It Ladeyhim at-taqah Al-muntajah Ya kata So, Syekh Bin Bas Kata beliau Para pemuda pada pada setiap umat dimanapun umat itu mereka adalah tulang punggung yang apa nak memiliki gerakan-gerakan yang dinamis. Jadi anak muda itu memang harusnya semangat. Jadi kalau kita lihat anak muda yang loyo, tidak semangat, cepat putus asa, eh nggak tahu ini anak muda atau orang tua gitu. Kalau anak muda harusnya semangat, ya tidak boleh dia pesimis gitu. Ikhris alama yang fakwalat fa kata Nabi. Hendaklah kalian bersemangat di dalam perkara yang memberi manfaat kepada kalian dan jangan kalian lemah. Anak muda ini tulang punggung negara. Harapan bangsa, harapan negara, harapan agama, ya, harapan umat. Mungkin harapan pemudi juga ya. Anak-anak muda ya. Jadi sekali lagi Masya Allah punya semangat lah. Apapun yang kalian kejar, usahakan kalian bisa mendapatkannya. Kalian gagal di satu satu perkara, kalian usahakan di perkara yang lain. Ya, perkara yang lain. Jadi kata Syekh bin Bas bahwa uh, it ladaihim at-taqah al-muntajah. Jadi mereka ini memiliki kekuatan yang produktif gitu. Ya, memiliki kekuatan yang yang keproduktif. Oleh karena itu, maka hendaklah anak-anak muda punya perhatianlah kepada Islam, punya perhatian kepada pada dakwah. Nah, kita aneh melihat anak-anak muda tidak ada perhatian kepada dakwah. Masa yang ngurus dakwah orang-orang tua? Ya, harusnya anak muda lah. Lihat, maka gimana caranya? Lihat ketika bagaimana orang tua mengurus dakwah, maka dia belajar dari orang-orang tua bagaimana mereka mengurus dakwah. Dan harusnya anak muda ambil alih. Jangan anak muda cuek melihat ada ada apa pintu-pintu untuk berdakwah. Karena itu semangat. Apalagi di dalam Islam bahwa anak muda ini adalah salah satu dari orang atau kelompok yang akan dilindungi oleh Allah pada hari kiamat, di mana pada saat itu tidak ada perlindungan. Tapi tidak semua anak muda, anak muda yang hidup di dalam uh, kehidupan ini dalam masa mudanya dalam kondisi dia mengabdi kepada Allah Subhanahu eh? Wa eh, Taala. Nabi Shallallahu bersabda sabatun sabatun fi fi la illa dhillu. Jadi ada tujuh golongan yang dia akan dilindungi oleh Allah, dinaungi oleh Allah pada hari kiamat di mana pada saat itu tidak ada lagi naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari tujuh orang itu, karena pembahasan kita bukan di situ ya, kita ambil saya poinnya. Jadi tujuh orang itu di antaranya adalah syabun nasya fi ibadati rabbih. Anak muda yang apa? punya semangat di dalam kehidupan mudanya untuk beribadah kepada rohnya Allah Subhanahu wa taala. Anak muda seperti itu yang yang diharapkan. Ya, maka jadilah anak muda yang seperti itu. Ya, jadilah anak muda yang seperti itu. Sampai Nabi mengatakan innallaha azza wajalla layak jabu min shabi laysat lahu sabwah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar takjub kepada seorang anak muda yang tidak memiliki sawwah. Sawwah itu artinya orang yang mengikuti hawa nafsu Anak muda yang tidak mengikuti hawa nafsu, Allah heran. Masya Allah, ya, layak aja, Bu. Benar-benar, Allah itu heran melihat orang anak muda yang seperti itu. Maka, anak muda harusnya memiliki uh, semangat positif gitu ya, melakukan tindakan-tindakan kebaikan. Janganlah ikut hal-hal yang bisa merusak. Seperti sekarang, anak muda, masya Allah, kalau demo semangat sekali, tapi kalau belajar tidak punya semangat. Ya, ini kan salah sebenarnya. Ya, anak muda itu harusnya punya semangat untuk belajar, ya, semangat untuk belajar. Ya, jadi, anak muda kalau misalnya ingin memperbaiki kondisi pemerintah, ya, dengan ide lah, bukan dengan demonstrasi, dengan kekerasan, dengan anarkisme, bukan, tapi dengan ide, dengan ide-idenya, dengan ilmu yang dia miliki, dia menulis, ya, kalau perlu, dia, kalau misalnya mampu untuk mendatangi pemerintah, berbicara langsung, maka dia berbicara langsung kepadanya. Ya, maka anak muda carilah teman-teman yang baik. Ad-dinu al Seorang itu tergantung dari agama temannya. Jadi carilah teman yang baik. Fal yang dur ahadukum man yukhalil. Maka adalah di antara kalian melihat siapa teman dia untuk untuk berteman. Jadi anak muda harus cari teman karena inilah yang kemudian membuat uh, sebuah apa ya? Membuat sebuah kondisi di mana dia ya kan? Uh, akan menjadi baik atau buruk Tergantung temannya Almar'u aladini khalili Seorang itu tergantung dari agama temannya Jadi sebenarnya anak-anak muda Kalau misalnya mau bagus carilah lingkungan yang bagus Carilah lingkungan Lingkungan yang bagus ya Ini perkara pertama yang uh, Apa Disebutkan sebagai sebuah faedah Bagaimana semangat anak muda Jadi anak muda tadi Masya Allah Dia dekat dengan ulama Nah harusnya begitu anak muda dekat dengan ulama al barokah ma'aka keberkahan itu bersama dengan orang-orang tua kalian maka dekatlah dengan orang-orang tua dengan para ulama ketika ada para ulama maka hadirlah di majelis mereka ya dan bersemangatlah untuk bisa mengejar majelisnya para ulama lihat bagaimana anak muda yang bersama Abdullah ibnu Mubarak semangatnya dia dia nggak mikir bahwa dia habis di penjara setelah keluar dari penjara dia kejar lagi Abdullah ibnu Mubarak ini menunjukkan semangat dia untuk mengajar ilmu, untuk mengajar para ulama dekat dengan mereka. Karena apa? Karena hilangnya agama ini dengan wafatnya para ulama. Innallaha la ilman min ibad. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu ini. ya, Tidak akan mencabut ilmu itu satu diambil langsung dicabut dari hati hamba-hambanya. Dicabut gitu enggak? walakin biqabdil ulama akan tetapi Allah mencabut ilmu agama ini dengan wafatnya para ulama. Jadi kalau kita ibaratkan wafatnya para ulama itu seperti menciptakan lubang yang besar yang sulit untuk dicari penutupnya lagi. Maka lihat para ulama kita yang kita masih dapatkan ya seperti Syekh Abdul Aziz bin Bas, Syih, siapa lagi? Al Albani rahimahullah, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin ketika beliau masih hidup masya Allah ya mereka benar-benar menjaga Islam menjaga kaum muslimin menjaga ketenangan ketika ada masalah-masalah mereka menyampaikan fatwa-fatwa dan fatwanya sangat berpengaruh sekali terhadap kaum muslimin di seluruh dunia tapi coba setelah mereka meninggal banyak fitnah-fitnah muncul orang jadi bingung kemana kita kemana kita berpegang kemana kita bertanya dan Allah berfirman, Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'alamun. Bertanyalah kalian kepada para ulama kalau kalian tidak tahu tentang mas sebuah masalah. Jadi kan rujukan para ulama-ulama itu. Coba ketika mereka meninggal, siapa penggantinya? Siapa pengganti Syekh bin Baz? Rahimahullah. Para ulama sekarang tidak ada yang berani saya bisa menggantikan Syekh bin Baz. Mereka murid-muridnya Syekh bin Baz. Tapi mereka tidak berani mengatakan saya menggantikan Syekh bin Baz. Karena ilmunya. ya Kemudian Syekh Usaimin, Rahimahullah. Syekh Al-Albani, Syair samae uh, uh, Shayalwadi uh, ya kan? Tapi itu semua para masyhif kita, ya. Ketika mereka meninggal, sulit untuk dicari penggantinya. Maka seperti itulah Allah mencabut ilmu, mencabut agama ini dengan wafatnya para ulama. Wa idalam alimun ruusan juhala. Ketika para ulama itu sudah meninggal semua, sudah tidak ada tersisa, maka manusia mengambil pemimpin-pemimpin yang bodoh, pemimpin-pemimpin yang tidak paham dengan agama, dijadikan pemimpin, tidak paham dia dengan agama, fasu ilu, lalu mereka ditanya tentang satu masalah agama, faaftau biqoiri ilmin, dan mereka pun akan berfatwa tanpa ilmu. Itulah kondisinya. Makanya teman-teman, kalau ada ulama dekat. Nah sekarang para ulama kita masih ada, bisa kita ikuti pelajarannya di YouTube. Kalau ada yang mengatakan Ustaz saya belum bisa bahasa Arab, pertanyaannya kenapa anda nggak belajar? Sekarang masalahnya apa? Kenapa nggak bisa nyambung ke ulama coba? Masalahnya apa? Bahasa Arab. Bahasanya terkendala. Dia bahasa Arab, kita bahasa Bugis. Nggak, nggak ketemu. Dia bahasa Arab, kita bahasa Makassar. Nggak ketemu. Ya kan? Jadi gimana caranya? Bahasanya harus ketemu. Kalau mereka disuruh belajar bahasa Makassar, wah kayaknya sulit ya. Karena mereka ulama-ulama dunia, banyak bahasa yang mereka harus Makanya kita yang harus ngalah. Kita yang belajar bahasa Arab. Nah sekarang masalahnya adalah kenapa nggak belajar bahasa Arab? Siapa yang salah? Kita yang salah. Kenapa nggak belajar bahasa Arab? Kalau bilang nggak bisa, saya kurang yakin. Bahasa Arab itu mudah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Sungguh kami telah memudahkan Al-Quran itu untuk diingat. Untuk dijadikan pelajaran. Maka siapa yang mau mengambil Al-Quran itu sebagai pelajaran? Nah, salah satu hal yang ada dalam Al-Quran adalah bahasanya. Dia menggunakan bahasa Arab. Paham ya? Berarti bahasa Arab ini, kalau kita lihat dari ayat itu, mudah. Bahasa Arab cuma belajar. Isim, fi'il, huruf. Selesai. Anda kuasai tiga hal ini, sudah paham bahasa Arab. sudah. <lain> Isim, fi'il, huruf. Apa? Kata kerja. Apa? Kata benda. Kata kerja. Kemudian huruf. Selesai. Ya, cuma itu belajarnya lama. <lain> ya kan? Tapi Bahasa Arab itu mudah, nggak ada yang susah. Yang penting seorang belajar bahasa Arab dengan jenjang-jenjangnya. Yang susah, Anda naik tangga, langsung tangga ketiga. Dari tangga ketiga, langsung tangga keenam. Dari tangga keenam, langsung tangga ke sembilan. Mungkin ada yang bisa, tapi itu susah. Ini yang membuat bahasa Arab jadi susah. Jadi mulailah dari tangga pertama. Paham ya? Mulai dari tangga pertama. Jangan sok-sokan. Uy, ada pelajaran bahasa Arab. Siapa yang ngajar? Eh, Ustadz Fulan. Ah, kita datang deh. Padahal yang diajarkan sudah tinggi. Akhirnya Anda merasa melihat bahasa Arab itu susah. Jadi masalahnya di situ. Kita kenapa nggak nyambung ke ulama ini masalahnya? Maka sebelum masa muda kalian dicabut, kalian masih jadi anak muda, semangat untuk belajar. Saya katakan anak muda bukan semua, bukan cuma jomblo ya. Yang menikah pun masih anak muda lah. Ini anak muda semua ini, Masya Allah ya. Yang ada di depan saya semua anak muda ini. Ya, kecuali yang tidak muda lagi, <laughs> ya Allah, kulihal antum belajarlah bahasa Arab. Belajar bahasa Arab, begitulah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat para ulama, menghilangkan ilmu dari mereka, sehingga kewajiban kita sekarang adalah bagaimana kita bisa mengajar para ulama ketika mereka masih hidup. Ketika mereka masih hidup, yang masih punya kesempatan untuk pergi belajar ke luar negeri, misalnya, maka... Usahakan untuk bisa belajar langsung di depan para ulama, bersimpuh duduk di depan mereka, belajar dari mereka, belajar ilmu agama, belajar akidah, belajar fikih, belajar adab, belajar akhlak, belajar perilaku mereka, dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya, tapi itu pelajaran yang penting. Bagaimana kita menyambung hubungan dengan para ulama? Jangan biarkan mereka meninggal, dan kita belum sempat mengambil ilmunya selama antum masih bisa dan punya kesempatan untuk itu ya dan masya Allah di beberapa channel-channel seperti YouTube misalnya di misalnya di Instagram atau di Telegram ya di Telegram banyak channel-channel para ulama yang bisa kita ikuti banyak pelajaran mereka yang sifatnya pelajaran rutin bahkan kita bisa ikut langsung pelajaran dari Madinah dari Masjid Nabawi ya kan lewat channel-channel tersebut dari channel masjid yang ada itu bisa kita ikut langsung tapi itu tadi kendalanya apa bahasa Arab Makanya jangan sampai itu jadi kendala dan antum masih punya kesempatan untuk belajar bahasa Arab. Taip. kemudian faedah selanjutnya adalah di sini ada sebuah faedah bagaimana seorang muslim itu membantu saudaranya. Ya, membantu saudaranya. Dan hadis-hadis tentang itu banyak sekali sebenarnya, cuma kita akan sebutkan di sini satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah mengatakan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabil yaumil min kurabi yaumil qiyamah Barang siapa yang melapangkan satu kesusahan ya satu kesusahan dari kesusahan dunia dari seorang mukmin maka Allah akan melepaskan orang itu dari satu kesusahan dari kesusahan hari kiamat nanti. Jadi kalau kita membantu saudara kita menghilangkan kesulitannya, maka pada hari kiamat nanti Allah akan menghilangkan kesulitan kita dari kesulitan di hari kiamat. Siapa yang tidak mau dibantu oleh Allah pada hari kiamat? Maka banyaklah membantu saudara ketika kita diberikan kemampuan untuk membantunya. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan al jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung dari amalan seseorang. Kemudian disebutkan, "Wa man satara musliman fi akhirah." Siapa yang menutup kejelekan seorang seorang muslim, maka Allah akan menutup kejelekannya di dunia dan di akhirat. Ini. Jadi balasannya sama. Apa yang kita lakukan untuk seorang muslim, Allah akan memberikan itu juga untuk kita. Kita melepaskan seorang dari kesulitannya. Misalnya tadi disebutkan Abdullah Ibnu Mubarak membayarkan utang anak muda tadi. Berapa jumlahnya? Ya, 10 ribu dirham. Dia dia bebaskan anak muda itu sampai anak muda itu di penjara. Sampai dari penjara gara-gara nggak bisa bayar utang. Abdullah Ibnu Mubarak hadir untuk membantu dia. Berarti Abdullah Ibnu Mubarak telah melepaskan anak muda itu dari kesulitan dunia. Apa yang Nabi janjikan untuk dia? Allah subhanahu wa ta'ala akan melepaskan kesulitan. Satu kesulitan di akhirat. Abdullah ibn al-Mubarak. Itu janji Nabi kita Muhammad alaih salatu Ya. Demikian pula. Siapa yang yasra ala, mu'sirin. Siapa yang memudahkan kesulitan seseorang. Yasra alaihi fid dunya wal akhirah. Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan urusannya nanti di akhirat. Kalau ada misalnya orang kesulitan, kita mudahkan. Tadi ini eh, apa namanya kesusahan. Kita lepaskan kesusahan dapat kita eh, dilepaskan kesusahan kita oleh Allah pada hari kiamat. Ada juga yang sulit. Kesulitan, kita lepaskan kesulitan dia. Anggaplah dia sulit belajar bahasa Arab. Ya, anggaplah. Karena kita bicaranya bahasa Arab tadi ya. Anggaplah dia kesulitan bahasa Arab. Kita mudahkan dia supaya dia mudah belajar bahasa Arab. Allah akan mudahkan kita nanti pada hari kiamat. InsyaAllah. Allah akan mudahkan. Nah demikian pula. Man satara musliman satara Allah, fid dunia wal akhirah. Siapa yang menutup kejelekan seorang muslim. Allah akan tutup kejelekannya pada hari kiamat. Di dunia dan di akhirat nanti. Nah sekarang kita gampang sekali buka. Kejelekan seorang muslim. Apalagi kalau muslim itu punya kedudukan. Seperti yang kalau pemerintah. Berapa kali kita membongkar kejelekannya. Bahkan dihina. Kadang digambarkan binatang. Kemudian diinjak-injak. Nah ini dia ngaku seorang muslim. Ya, nah ini di dalam hadis ini disebutkan siapa yang menutup kejelekan seorang muslim, Allah akan tutup. Anda inginkan ditutup kejelekan Anda pada hari kiamat nanti? Tutup kejelekan orang, termasuk misalnya pemerintah karena ketika kejelekan mereka terungkap akan menimbulkan kekacauan di sebuah negara. Ya, akan menimbulkan kekacauan di sebuah negara. Wallahu fi auni al-amdi al-abdu fi auni akhi. Allah akan menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Waman salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang memud, apa namanya meniti jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya masuk ke dalam surga. Ini hadisnya luar biasa, lengkap sudah. Kemudian dilanjutkan, wa majtama qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah satu kaum berkumpul di satu, satu rumah dari rumah-rumah Allah sampai akhir uh, hadis tersebut ala kuli hal di dalam hadis yang kita sebutkan tadi hadis yang panjang itu disebutkan tentang bagaimana seorang muslim punya perhatian kepada muslim yang lainnya kepada saudaranya kepada saudaranya. kemudian pelajaran selanjutnya yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah pelajaran tentang tentang utang. Pelajaran tentang apa? Tentang utang. Ya. Jadi kita berusaha untuk terbebas dari utang. Ini tadi ya, bagaimana orang utang harus dipenjara, gimana nanti di akhirat ya. Oleh karena itu ya kita berusaha Ya mungkin anak muda ini ada ada urusan sehingga dia harus utang. Utang itu boleh-boleh saja, enggak enggak dosa orang berhutang. Ya cuma berusaha orang untuk tidak berhutang. Man roh ruhul jasada. Siapa yang rohnya berpisah dengan jasadnya? Wahwa bariun min thalathin. Kemudian dia terlepas dari tiga perkara. Ya, dari tiga perkara. Dakhalal jannata minal kibri wal gululi waddain. Ya, maka dia akan masuk surga. Maka dia akan masuk surga. Dengan syarat dia terbebas dari tiga perkara. Apa tadi? Hah? Pertama, dari sifat sombong. Hilangkan sifat sombong. Kemudian yang kedua, dari gulul. Gulul itu khianat. Dan yang ketiga dari dain, dari utang. Dari utang. Kalau dia terbebas dari tiga perkara itu, dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam surga. Ya, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Ya, dan Syekh Al Albani rahimahullah beliau mensahihkan hadis tersebut. Ya, jelas ya insyaallah. Jadi ini perintah dari Nabi kita Muhammad atau semacam isyarat dari beliau agar kita terbebas dari dari utang. baik Kemudian Uh, disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Majah juga. Nabi SAW bersabda, Man mata walaihi dinarun aw dirhamun, kudia min hasanatihi laisa Jadi kata Nabi, barang siapa yang mati dalam kondisi dia masih memiliki hutang satu dinar atau satu dirham, ya maka utang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya pada hari kiamat karena di akhirat tidak ada lagi dinar, tidak ada lagi dirham. Dia harus bayar utangnya. Cuma di, kalau utang dinar dibayar dinar, utang dirham dibayar dengan dirhamnya. Dia nggak ada dirham, nggak ada dinar karena di akhirat nanti nggak ada. Terus apa yang harus dia bayarkan untuk utangnya tadi? Ah, kebaikannya harus dibayarkan kepada orang yang tempat dia berhutang. Nah, ini juga pelajaran ya untuk kita tidak tidak bergampangan di dalam di dalam berhutang ya itu sederhana aja kalau misalnya harus sederhana sederhana. Jelas ya? tay Nah, kemudian disebutkan di dalam hadis yang lain eh, apa? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi Rasulullah SAW bersabda, "Nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi." Jiwa seorang muslim mukmin, orang beriman itu mu'allaqah, itu bergantung Bidainihi dengan utangnya Hatta anhu sampai utangnya tadi dia lunasi Ya teman-teman yang masih ada kesempatan melunasi utangnya lunasi Kalau misalnya sudah dicari orang untuk kita melunasi orang yang sudah nggak ada Ya dilakukan semaksimal mungkin Kalau benar-benar nggak ada, nggak apa-apa Anda sedekahkan untuk membayar utang tadi Disedekahkan, diniatkan ini pahalanya untuk siapa? untuk yang punya uang karena ini masih haknya dia maka itu masih jadi amal jari untuk dia disedekahkan di tempat-tempat di mana tempat tersebut seorang bisa mendapatkan amal jariah ya mungkin di masjid di pondok pesantren di lembaga-lembaga dakwah supaya bisa dikelola untuk sesuatu yang bisa mendatangkan amal jariah kalau misalnya sudah berusaha dicari orang yang mau bayar dibayar utangnya tapi nggak ada nah, memang sulit ya terutama kalau pedagang pedagang paling susah pedagang. Karena kadang pedagang itu dapat barang-barangnya dari utangan orang ngasih barang dulu, bayarnya di belakang. Nah tiba-tiba dia berhenti berdagang, terputus hubungan, mau bayar utang sudah nggak bisa lagi. Apa yang harus dia lakukan? Itu tadi mungkin salah satu caranya. Kalau misalnya sudah terputus nggak bisa lagi, kalau dia masih bisa menyambung atau dengan ahli warisnya misalnya, maka dia bayar ke ahli warisnya. Adapun kalau tidak, maka apa tadi? Nah, ya dia sedekahkan aja udah Yang penting dia ada niat untuk membayar Dan Allah tidak membebani seseorang Kecuali yang dia mampu untuk memikulnya Maka dia lakukan yang dia mampu Yang tidak merugikan orang yang kita utangi Dan saya pikir Bahwa orang yang kita utangi ketika eh, Kita bukan kasih uang Tapi kita kasih pahala Tentunya itu lebih bermanfaat Gimana caranya tadi? Ya itu tadi Uangnya disedekahkan di tempat-tempat yang bisa mendatangkan pahala yang besar lalu kemudian ya diniatkan untuk orang yang punya uang tadi insya Allah ya, oleh karena itu hati-hati ya hati-hati orang yang yang punya utang segera dibayar nah kemudian disebutkan di dalam hadis yang lain hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah juga ya, disebutkan oleh Nabi SAW ayu marojulin yadayanu dainan laki-laki mana saja yang dia berhutang dengan sebuah utang wahwa kemudian dia ada apa namanya keinginan ada keinginan untuk tidak melunasi utangnya ya laki Allahu maka dia akan ketemu dengan Allah dalam keadaan dianggap dia sebagai pencuri kalau dia dan saya nggak mau bayar utang deh gitu malah kita kan kadang ngeles ya kalau ditagi utang kita ngeles makanya kadang orang yang orang yang apa ya orang yang ngutang itu sering curhat sama saya gitu iya benar sering curhat sama saya gitu Ustadz gimana kalau kita laporkan ke polisi boleh nggak gitu ya kalau misalnya itu untuk kebaikan orang yang yang berhutang nggak ada masalah ya tapi kalau misalnya dia memang ada niat untuk membayarnya ada etikat baik cuma dia belum mampu maka tentunya orang yang memberikan utang memberikan kelonggaran dan itu lebih bagus dan ini masuk di hadis yang kita sebutkan tadi hadis Abu Hurairah bahwa dia memberikan kemudahan untuk saudaranya seorang mukmin Allah akan memberikan kemudahan untuk dia pada hari kiamat itu yang dikejar pahala kalau uang apa sih misalnya anda di mengutangi 5 juta ke orang dan orangnya belum bisa bayar ya kan nah anda di situ bisa memanfaatkan uang 5 juta yang nggak hilang cuma nanti ditunda pembayarannya anda memberikan kemudahan anda sudah bisa dapat pahala di situ apa pahalanya janji Allah tadi bahwa orang yang memudahkan urusan seorang mukmin, seorang muslim, nanti di hari kiamat akan dimudahkan urusan. Bahkan disebutkan urusan dunia dan akhiratnya pun akan dimudahkan. Coba. Nah, boleh jadi orang yang yang apa? seke ya, maksudnya dia kalau nagih utang luar biasa sudah. Tidak dibayar hari ini, pokoknya kamu saya laporkan. Nah, ini. Pelit orang seperti itu. Ya, Kasihlah waktu satu hari, dua hari gitu. Jadi boleh jadi orang seperti ini uh, akhirnya tidak mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia masih bisa memberikan kelonggaran kepada orang yang berhutang tadi. Apalagi kalau dia bilang tidak usah dibayar. Masya Allah, ya luar biasa. Ya, tidak usah dibayar gitu. Ya nanti insya Allah Allah akan memberikan kepada dia gantinya. Jadi di sini ada dua sisi yang harus diperhatikan. Sisi orang yang berhutang supaya dia berhati-hati dan punya etikat baik untuk membayar utangnya. Sisi yang kedua adalah orang yang memberikan hutang supaya dia apa tadi memberikan kemudahan kepada seseorang untuk melunasi utangnya, memberikan kemudahan kepada seseorang untuk melunasi utangnya. Kemudian di dalam hadis yang lain hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, "Man akhoda amwalan nas yuridu itlafaha atlafahullah." Siapa yang mengambil harta manusia lalu dia mengambilnya dengan keinginan untuk menghancurkan harta itu menghilangkannya maka Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan dia. Jadi dalam syariat kita dari hadis yang banyak kita baca tadi itu banyak bentuk ada apa? balasan yang setimpal. Kepada orang yang melakukan sebuah amalan kejelekan dibalas dengan kejelekan seperti itu yang membalas adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang membalas adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, baik. Maka hati-hati. Hati-hati. Bahkan yang lebih ngeri lagi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kita Muhammad bersabda, "Yughfaru syahid kullu illa dain Orang yang mati syahid di medan perang itu akan diampuni seluruh dosanya. Illa kecuali adain, ad kecuali utang. Padahal sudah orang meninggal ini, mati syahid ya. Ya, pahalanya luar biasa orang mati syahid. Ya, Nabi sebutkan yukfar, diampuni dia. Siapa diampuni? Li syahid, orang yang mati syahid. Apanya diampuni? Kullu bin, semua dosanya. Illa kecuali. Wah, ini gak enaknya di sini, kecuali. Apa itu? Illa adain, ad kecuali utang. Ya. Ya, jadi sebenarnya Hidup itu gampang lah, mudah gitu. ya Yang susah itu gaya hidup, ini susah. Kalau kita mau gitu ya gaya hidup kita susah sendiri. Jadi uh, ya kita apa adanya lah, apa yang kita miliki ya itu yang kita uh, tampilkan ya, itu yang kita uh, nikmati. Jangan menikmati sesuatu yang lebih. Makanya teman bergaul penting sekali, terutama di kalangan akhwat ya, di kalangan muslimah ini paling gampang terpengaruh, ya kan? Karena hati mereka lembut, jadi gampang terpengaruh. Itu makanya para akhwat hati-hati, teman bergaul. Kalau kalian bergaul dengan orang-orang yang punya harta, banyak kalian bergaul dengan orang-orang yang setiap hari update. Eh, apa namanya? Update gaya-gayanya. Wah, itu kalian lama-lama bisa terpengaruh juga, ya? Tapi karena sepan depan tupai melompat, suatu saat pasti akan jatuh juga. Sepan depan kalian menghindari, ya. Bujukan-bujukan uh, Dan godaan-godaan Teman-teman kalian yang mengajak kepada Gaya-gayaan itu Suatu saat paling pasti akan terjerumus juga masuk di dalamnya Maka hati-hati pilih teman Hati-hati Yang kasihan suaminya Ya paling suaminya gaji pas-pasan Masya Allah Pas mau beli mobil ada Pas mau beli rumah ada Gajinya pas-pasan gitu ya Jadi suaminya juga seperti itu Kemudian istri juga nuntutnya terlalu banyak Akhirnya terjadilah masalah dalam keluarga hilanglah keharmonisan dalam rumah tangga hilang uh, kenikmatan berumah tangga bahkan ibadah-ibadah yang harus yang kita dapatkan dalam rumah tangga itu hilang karena itu tadi suaminya nuntut yang tinggi suami apa istrinya nuntut yang tinggi istrinya apa tuh suaminya cuma bisa memberikan apa yang dia bisa lakukan ya semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua masuk isyala tadi tadi berapa menitnya 30 menit yang lalu. Taib <tayf> ala barakallahu fik. Nanti insya Allah kita lanjut dengan tanya jawab. Semoga Allah mudahkan ya. Dan kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agar eh, apa agar kajian kita pada malam hari ini memberikan motivasi semangat kepada kita. Di dalam poin-poin yang kita sebutkan tadi. ya Semoga Allah memberikan taufik. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik. ilaha illa anta as wa ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله اكبر الله اكبر الله Insyaallah kita lanjutkan dengan tanya jawab. Tafadhol. Misalnya ada orang yang punya utang dan kemudian ahli warisnya membayarkan, maka itu sebuah kebaikan tentunya. Insya Allah nggak ada pertanggungjawab karena sudah lunas utangnya, ya bukan cuma ahli waris, siapapun yang membayarkan utangnya, ya siapapun yang membayarkan utangnya, ya intinya kan dia punya tanggungan, dan ketika ada orang yang membayarkan utangnya, berarti tanggungannya sudah selesai, enggak ada lagi tanggungan kan, ya udah selesai masalah. Kenapa, kamu misalnya, eh, kamu sudah baru tanggung oh belum? Sudah dibayarkan sang Fulan seperti tadi itu. Abdullah ibnul Mubarak membayarkan utang dari anak muda yang punya utang sepuluh ribu dirham. Ya, dibayarkan. Ya, sudah selesai, tanggungnya selesai. Walaupun bukan anak muda itu yang bayar. Ya, Wallahu a'lam apakah dia sudah meninggal atau dia masih hidup? Oleh karena itu, orang meninggal pertama sebelum dia membagi waris. Apa yang pertama dihitung? apa pertama dia dia apa namanya dia keluarkan uangnya untuk utang dilihat utangnya berapa dibayarkan nah kemudian kalau dia nggak mampu maka ahli warisnya yang biasanya menanggung dan kita lihat di beberapa eh, apa namanya orang-orang yang keluarganya meninggal itu biasanya pihak-pihak keluarga mengatakan kalau sang mayit masih ada tanggungan-tanggungan ya mohon Bapak-bapak atau ibu-ibu Sampaikan kepada kami sebagai pihak keluarga Supaya kami bisa menyelesaikannya Nah seperti itu, itu sebuah kebaikan tentunya Wallahu misal. mis'ha' Saya ada yang lain, silakan. Yang hmm. kita hmm. tahu hmm. pernah hmm. banyak yang Pernah dia Ambil Ada sebagian yang tidak tahu kepada siapa dia berutang. Nah, kita sebagai ahli waris membayarkan kita membayar padahal kita tidak tahu dia tempat dia berhutang. Tapi tahu jumlahnya berapa? Tidak tahu. tidak tahu juga. Terus apa mau dibayar? Ya pertama dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau memintakan ampun, memintakan ampun kepada orang yang meninggal tadi orang tuanya, ya karena ada utangnya dimintakan ampun anaknya tentunya karena doa anak permintaan ampun dari anak insya Allah akan ada pengaruhnya terhadap orang tuanya yang sudah meninggal kemudian yang kedua bahwa sang anak bersedekah bersedekah dari harta ya kalau misalnya masih ada ada harta orang tuanya dia sedekah diniatkan untuk orang-orang yang dia utangin tadi ya semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ampunan dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman la yukallifullahu nafsan illa usaha Seorang tidak dibebani oleh Allah, kecuali yang Dia mampu untuk memikulnya. Dan Nabi Alaihissalam Wasallam bersabda, "Apa yang saya perintahkan kepada kalian, maka lakukanlah semampu kalian." Ya, semampunya kita lakukan, kita berusaha saja. Setelah maksimal kita berusaha, maka kita berharap kepada Allah bahwa usaha kita itu akan memberi manfaat untuk orang tua kita terutama anak-anak ya jangan jangan dia cuek dengan orang tuanya walaupun sudah meninggal biasanya kalau kita orang tua masih hidup kita perhatian tapi ketika orang tua sudah meninggal kita kadang kurang perhatian maka selipkanlah eh, apa doa doa untuk orang tua kita di doa doa yang kita, kita panjatkan kehadirat Allah terutama di waktu waktu mustajabah dan ini ciri dari seorang anak yang soleh anak yang menjadi eh, apa harapan kedua orang tuanya. Ya kan? Tapi kalau misalnya dia sudah tahu orang tuanya punya utang, dia berusaha cari. Kalau misalnya dia sudah berusaha, tidak dia dapatkan kepada siapa berhutang dan berapa jumlahnya, maka bertakwalah kepada Allah semampunya, berikan yang terbaik untuk orang tua kita, memintakan ampun dan juga ya mungkin disedekahkan harta dari orang tuanya dengan niat apa namanya dengan niat sampai kepada orang tuanya dan tidak ada masalah seorang anak bersedekah dengan niat untuk orang tuanya menurut satu pendapat disebabkan anak juga adalah hasil dari orang tuanya Hal, anak milik orang tua maka apa yang dilakukan oleh anak bisa sampai kepada kedua orang tuanya wallahu a'lam bishawab baik saya ada yang lain silahkan Bismillah, bismillah, Ustaz. Apakah istri akan dimintai pertanggungjawaban juga terhadap kelakuan suaminya? Sebagaimana suaminya dimintai pertanggungjawaban terhadap istrinya dan anaknya. Iya, itu uh, yang pertama. Istri. Yang pertama, iya. Terus uh, yang kedua uh, kan hukum nikah itu ada dua ya, ya Ada hukum di mana kita diwajibkan untuk menikah, ada hukum di mana kita disunahkan untuk menikah. Nah, uh, pertanyaan saya. Apakah hal ini berlaku juga untuk poligami Ustaz? Adakah kondisi di mana kita diwajibkan untuk berpoligami Ustaz? <tuh> ya yang pertama eh, tentang istri-istri ada pertanggungjawaban, wal mar'atu fi baiti Seorang wanita, seorang istri itu punya tanggung jawab dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap rumah suaminya. Jadi apa yang ada di rumah suaminya, pendidikan anak-anaknya di rumahnya. Karena ketika suaminya tidak ada tentunya dia yang akan selalu berinteraksi banyak dengan anak-anaknya. Ini ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia sudah menunaikan tugasnya sebagai istri, sebagai ibu dari anak-anaknya atau tidak? Yang jelas Nabi kita mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas an Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban ya eh, apa terhadap apa yang dipimpinnya. Kemudian di dalam hadis itu juga disebutkan wal mar'atu fi ya an gitu. Dan seorang istri itu adalah pemimpin di rumah suaminya, di rumah suaminya. Jadi apa yang ada di dalam rumah ketika suami tidak ada itu dia yang tanggung jawab dan dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala Terhadap apa yang dia pimpin tadi, ya, maka istri tetap ada pertanggungjawaban. Bahkan, anak juga ada pertanggungjawaban seorang anak. Bagaimana kewajiban dia terhadap uh, kedua orang tuanya, ya, dan lain sebagainya? Ada pertanggungjawaban masing-masing. Intinya, ketika seorang ayah sudah me memberikan kewajibannya, sudah menunaikan kewajibannya, maka insya Allah dia sudah lepas dari tanggung jawab. Seperti yang sering saya sebutkan, kisah Nabi Nuh Alaihissalam yang menasehati anaknya bahkan dia berdakwah 950 tahun dan ini tentunya sudah sangat cukup ya untuk mendakwai seorang tapi anaknya tetap memilih jalan kekufuran dan Nabi Nuh sudah menunaikan kewajibannya ya sebagaimana Nabi juga punya kewajiban terhadap keluarganya bahkan kepada pamannya dan Nabi justru men sudah mendakwai pamannya Abu Thalib dan Abu Thalib lebih memilih untuk tidak masuk ke dalam Islam dan Nabi sudah menunaikan tugasnya tanggung jawab dia sebagai seorang kemenakan yang tinggal di rumah pamannya bertahun-tahun. Ya, dia sudah menunaikan kewajiban. Jadi setiap orang punya tanggung jawab. Kemudian yang kedua, dalam masalah pernikahan e, yaitu dalam masalah poligami ada apakah ada kondisi wajib ya dan e, apa kondisi sunnah. Kalau sunnah jelas ya e, poligami itu hukumnya nggak wajib. Ya, wallahu alam di kondisi-kondisi tertentu bisa jadi wajib. Ya, di kondisi di mana seorang bisa terjerumus ke dalam maksiat misalnya ya tidak semua orang itu sama semua ada orang yang seorang wanita sudah cukup bagi dia ada orang yang tidak cukup maka dalam kondisi seperti ini hukumnya wajib hukumnya apa wajib kenapa karena, karena darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih yang menolak mudarat itu lebih didahulukan daripada mengambil manfaat Ya, jadi mudaratnya bisa jatuh di dalam mudarat. Yang kedua, kalaupun dia poligami ada mudaratnya, maka mudorot dia terjatuh ke dalam kemaksiatan jauh lebih besar Jauh lebih besar Maka ketika ketemu dua mudorot Dalam kaidah usul fikih Diambillah mudorot yang paling kecil Apa mudorot yang paling kecil? Dibombek sama istrinya <tutuh> Itu mudorot paling kecil Dibombek sama mertuanya Ya, ya itu mudorot kecil Dibanding dengan dia terjunus ke dalam dosa Dan seharusnya seorang istri memahami kondisi suami seperti itu Nah disinilah Seorang pasangan harus memahami pasangan masing-masing. Ada tafahum dan tanazul, saling memahami dan saling mengalah. Jadi bagaimana seorang istri bisa mengalah dalam kondisi suaminya memang tidak mampu kalau kalau dia cuma punya satu istri. Ya, tapi sini saya lihat cuma satu istrinya semua ya. Jadi mudah-mudahan mampulah ya. Ya, kamu bisa gitu ya. Baik. Jadi yang tidak mampu dia terus teranglah kepada istrinya, dia sampaikan, dia bicarakan. Kalau Misalnya sebenarnya tanpa izin pun boleh, cuma ketika dia minta izin atau menyampaikan kepada istrinya, bukan sebenarnya minta izin, lebih kepada diskusi dengan istrinya, maka itu lebih bagus, ya. Jadi istrinya e sakitnya itu nggak terlalu sakit, gitu. <gih> fikum Jadi ada kondisi memang diwajibkan, seperti yang saya sebutkan tadi, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, yeah. tentang poligami bukan? Bukan? Bukan ya? Oh bukan ya, aman ya. Silakan. Oh, tentang... Iya. Baik, silakan. Iya. Iya. <tuk> 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 Mah. Iya. Uh, ketika si uh, ikhwa ini... Mampunya sekitar 30 juta misalnya Ustaz. Itu ikhwanya siapa? Antum atau ikwa lain? Ini juga Benar. karena eh, apa? Perhatian sama saudara. Oh Ya, ya Sedangkan si Ahwat ini minta sekitar eh, di atasnya lah. Ya. ketika mendengar mungkin nasihat Ustaz, ya. mungkin apakah masuk di kategori hadis tadi itu Ustaz ya. memuda, memberi kemudahan kepada sesama... Eh, ya. sama umat Islam. iya. Oh, yeah. Ini bagi orang tua sang sang gadis ya. Iya. Yeah. Rentang gadis memudahkan kasih turun-turun iya, -turun yeah, panai. Gitu, oh, Iya. Gitu. Yeah. Karena ihwa itu cuma punya segitu. Ah. Insyaallah. Iya. Iya yeah. <laughs> <Yeah>, sudah. <laughs> ya <Yeah>, gini, afat jasa kelahiran. Pantas jasa kelahiran. Nah ini masalah juga di di wilayah kita ya, di kita di Sulawesi secara umum itu ada namanya uang panai. Ya mungkin bagi teman-teman yang mungkin Uh, sempat dengar ya yang ada di Jawa atau mungkin ada di tempat lain yang mungkin ini istilah baru bagi mereka ya jadi istilah baru jadi ini uang panai artinya uang yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki untuk mempelai perempuan biasanya uang itu digunakan untuk acara pernikahan cuma jumlahnya wow juga gitu Jum jumlahnya berapa sampai 50 juta ada mungkin sampai 100 juta gitu tinggi ada juga yang sampai cuma 5 juta ya kan ada nah tahu sekarang ada nggak Susah ya? Susah. Tapi ada kan? Ada dan bisa. Ya, tergantung bagaimana dia dapat mertua. Ya untung-untungan juga sih. Makanya banyak berdoa supaya mertuanya itu ngerti. Ya, orang tua kaya, anak satu-satu, sudah tua orang tuanya, mertuanya, masya Allah. Calon ahli waris. Nah, eh, jadi ketika seorang eh, ayah didatangi oleh calon mertuanya, calon menantunya, seorang laki-laki, Nabi SAW sebutkan Iza ja'akum man tarudona dinahu wa khulukahu fa'angkihu Illa takun fitnatan aridatan fid, fid dunia. ya? Jadi Nabi mengatakan Apabila datang kepada kamu seorang laki-laki Yang kamu ridhoi Agama dan akhlaknya Maka nikahkan laki-laki itu dengan putrimu Kalau tidak akan terjadi fitnah yang besar di, di muka bumi jadi ini menunjukkan bahwa kewajiban orang tua adalah bukan melihat di uang panaiknya. Bukan melihat dari berapa mahar yang diberikan, berapa uang panai yang dinaikkan. Tapi melihat kepada akhlak dan agama orang yang datang kepadanya. Karena betapa banyak seorang wanita hidup ya seperti burung yang tinggal di sangkar emas. Seakan-akan dia tinggal di dalam kemewahan, tapi hatinya terpenjara dan dia tidak bisa apa-apa karena suaminya tidak memiliki akhlak yang baik dan agama yang baik apakah wanita ingin seperti itu ya kan? oleh karena itu hendaklah seorang wanita berjuang juga jadi bukan cuma dari pihak laki-laki seorang calon suami seorang calon suami yang ingin melamar seorang wanita yang berjuang habis-habisan ya bekerja siang dan malam demi uang panai ya pokoknya pekerja gelap dia keluar pada waktu gelap masih subuh pulang di waktu malam sudah gelap juga demi uang panai ya kemudian sang wanita yang mau dilamar dan padahal dia sudah ridho juga dengan calon yang akan melamar dia dia kemudian tidak berusaha dia santai-santai harusnya seorang wanita juga berusaha bagaimana dia membujuk orang tuanya menjelaskan kepada kedua orang tuanya karena dia yang enak untuk komunikasinya melobi supaya uang panai itu diturunkan dan supaya orang tuanya bisa mendengar jeritan hati seorang anak muda yang sudah mau menikah tapi uang panainya terlalu tinggi. Ya, dan ini bahaya. Kenapa bahaya? Itu tadi Nabi sebutkan, terjadi fitnah di muka bumi. Kalau orang tidak melihat lagi akhlak dan agama seseorang. Jadi orang dilihat agama itu mahal dan akhlak itu luar biasa mahalnya. Orang mau memperbaiki akhlak itu sulit sekali. Orang sudah bagus akhlaknya itu sebuah nilai yang sangat mahal sekali, sangat berharga sekali. Untuk apa punya menantu yang kaya raya tapi tidak punya akhlak? Ya, dan tidak ada masalah seorang yang punya menantu yang bagus akhlaknya, bagus agamanya walaupun dia tidak kaya raya. Karena bahagia itu di hati, bukan di harta. Tapi saya bukan orang tua kalian. Ala kulihal, ya seperti itu lah yang harusnya dilakukan orang tua. Makanya anak muda pertama, tawakal kepada Allah. Ya, yang kedua, Jangan berpatokan kepada satu orang wanita, ya, karena semua bintang di langit bercahaya, bukan cuma satu. Artinya, kalau misalnya Anda mengejar satu bintang, tidak berhasil, kejar bintang yang lain, karena semua bercahaya dan semua punya cahaya yang berbeda dengan keindahan yang masing-masing. Bintang ini cahayanya begini, keindahannya begini. Bintang ini cahaya begini, keindahannya begini. Kedua, ya, jangan kejar satu orang wanita. Kalau nggak berhasil. Dan anda sudah berusaha dan sang wanita juga sudah berusaha. Orang tua yang menentukan nggak berhasil dan anda nggak bisa, jangan dipaksakan. Jangan sampai berhutang seperti yang sebutkan tadi. Berhutang 100 juta nanti, masya Allah, kasihan istri kita dikasih peninggalan hutang nanti jadi anak-anak kita gitu. Jadi apa istilahnya ya e, nikah hutang ya. Taib. Kemudian yang ketiga, yang ketiga berusaha. Jangan putus asa karena cinta kadang harus diperjuangkan. Iya kan? Iya. Taib. Laut ku seberangi, gunung pun ku Untuk mengejar sebuah cinta. Cinta harus diperjuangkan. Jadi dia seorang laki-laki ketika melihat ada seorang wanita yang soleha. Bagus akhlaknya. Bagus agamanya. Karena Nabi menganjurkan orang bagus agamanya. Maka perjuangkan. Jangan baru satu langkah mundur. Jangan. Usahakan sampai langkah yang terakhir. Kalau sudah tidak berhasil baru mundur. Kadang seorang laki-laki baru digertak sama orang tuanya gitu. Sudah mundur. Dia lobby terus lah bagaimana? Dia tunjukkan bahwa dia ada yang dia banggakan, walaupun dia tidak punya harta, ada yang dia banggakan. Ada sesuatu yang orang tuanya bisa suka kepadanya. Tunjukkan, cari-cari misalnya calon mertuanya sukanya apa, gitu kan? Ya, dibawakan makanan ke atau pas datang ke situ dan seterusnya. Mudah-mudahan dengan itu hati manusia kan luluh, karena manu, hati manusia itu tidak sekeras batu. Dia pasti bisa meleleh melihat calon menantunya, ya yang memiliki akhlak yang baik. Kemudian, yang ketiga, yang keempat adalah bagaimana dia menyampaikan kepada perempuan yang hendak dia lamar untuk punya usaha di dalam e, memberikan pengertian kepada kedua orang tuanya. Ya, semoga kita berharap orang-orang tua kita bisa memahami kondisi di mana e, pernikahan sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh anak-anak muda. Ya, taib, karena itu tadi. Iya, biasanya seperti itu ya. Ketika ada orang datang, pertama ditanya berapa uangmu, apa kerjamu, siapa orang tuamu, kau keturunan apa. Jadi gitu. Jadi pertama datangnya siapa anda. Tapi kalau sudah banyak orang datang ditolak, ditolak, ditolak anak putrinya sudah berumur, akhirnya bukan siapa anda, siapa saja. <laughs> iya kan, kan kasihan putrinya jadinya. Ya harusnya dia dapat yang terbaik. Cuma karena orang tuanya ketat dalam masalah itu, akhirnya siapa saja. Nah, menikahlah sama orang-orang awam, tidak paham agama, orang-orang tidak sholat. Masya Allah, seorang putrinya adalah seorang wanita yang soleha, hafal Quran lagi misalnya, mengerti tentang agama. Kasihan, eh, seorang wanita harus jatuh ke pangkuan seorang laki-laki yang tidak paham agama. Ya, wallahu alam semoga Allah memudahkan semuanya dan mendengarkan curhatan antum pada malam hari ini, ya. Sehingga uang panai bisa Turun ya, insya Allah. Baik, Sekarang saya menjawab pertanyaan dari akhwat. ya. Ada tiga pertanyaan di sini. Pertama, Afwan Ustad perihal utang. Orang tua saya setelah eh, apa sudah tidak ingin mau bayar utang karena merasa pokok utangnya telah lunas. Apakah orang eh, orang tua saya melakukan kekeliruan kepada rentenir tersebut? Kau saat berutang kepada rentenir orang apa orang tua beliau diberi hidayah. Sunnah e, sebenarnya, kalau utang ya, dia sudah bayar, pokoknya sudah selesai. Tapi karena itu, ada perjanjian di awal, dia harus bayar lebih dari itu, walaupun itu maksiat ya, tapi itu perjanjian maka dia harus membayarnya demi untuk menunaikan janjinya. Setelah itu, jangan dia lakukan lagi. Kalau dia mampu, enggak, dia bayar saja. Setelah itu dia mengharapkan dari Allah gantinya. Insya Allah, Allah akan ganti lebih besar lagi. Ya, Allah akan ganti lebih besar lagi. Jelas insya Allah. Jadi dibayar aja kalau dia mampu. Dan insya Allah dia enggak masuk dalam dosa. Karena dia eh, uh, itu perjanjian sebelum dia mengenal hidayah. Tapi kalau misalnya orang yang diutangi tadi bisa ngerti, dipahamkan dengan dengan perkara riba yang berbahaya itu, maka itu lebih bagus. Tapi kalau tidak bisa, ya udah dia lunasi. Setelah itu dia mengharapkan pahala dan ganti yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia harus lunasi karena itu janji dia untuk melunasinya. Wallahu alam misawa. Kemudian selanjutnya, assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. E, saya ingin bertanya tentang puasa Daud karena saya pernah lihat postingan di media sosial bahwa puasa itu bagus untuk seorang yang belum menikah dan bagaimana cara pelaksanaannya? Benar, orang belum menikah memang dianjurkan puasa. Ya, manis para laki-laki, siapa di antara kalian? Eh, para pemuda ya, yang eh, yang sudah mampu menikah, maka dia nikah. Ya, maka dia nikah. lil farji karena nikah itu lebih menjaga pandangan dan lebih menjaga kehormatan. Ya, dan siapa yang tidak mampu? Maka faaleh maka hendaklah dia berpuasa. Kalau dia nggak mampu dia puasa. innahu lahu wija karena puasa itu udah tameng baginya. Nah ini menunjukkan bahwa anak muda yang belum mampu nikah Disunnahkan untuk banyak berpuasa. Bukan cuma puasa Daud ini kan salah satu contoh puasa Daud. Ya puasa yang lainnya. Nah aneh anak muda sekarang puasa tidak, nikah tidak. <laughs> Jadi nggak tahu kalian sebenarnya maunya apa? <laughs> nikah tidak, puasa juga tidak. Tapi ala kulihal itu hukumnya sunnah. Cuma ketika seorang anak muda bergejolak untuk menikah dan dia belum mampu untuk menikah karena satu dan lain hal, maka dia memperbanyak puasa. Puasa ini akan menahan dan menekan hawa nafsu seseorang. Ya, oleh karena itu puasa memiliki pahala yang luar biasa. Di sisi Allah Subhanahu wa taala puasa tidak terhitung pahalanya. Ya, Allah yang akan membalas puasa tersebut. Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam. Semua amalan anak Adam itu Uh, untuk dia kecuali puasa Wa na Aku yang akan membalas pahala dari puasa tadi Jadi puasa itu luar biasa sekali pahalanya Dalam puasa terkandung kesabaran Dan Allah berfirman hisab. Allah akan membalas pahala orang yang sabar itu Dengan pahala yang tidak bisa dihitung Jadi dalam puasa ada kesabaran Yang kedua dalam puasa ada tawakal. Ada tawakal, Allah berfirman, Wa hasbuh. "Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupi dia. Allah akan mencukupi dia." Kemudian, yang ketiga, di dalam puasa ada keikhlasan karena nggak bisa dilihat orang puasa atau tidak. Kadang ada orang loyo, padahal tidak puasa. Ya, ada orang yang semangat, tapi puasa. Jadi, puasa nggak bisa dilihat. Jadi, ada keikhlasan di dalam puasa, dan kita lihat bagaimana pahala keikhlasan tersebut. Ya kan? Tahir dan yang ketiga dalam puasa ada e, kekuatan ada kekuatan terutama kekuatan menahan hawa nafsu maka itulah puasa oleh karena itu tidak harus e, seorang yang belum menikah puasa itu memang bagus orang belum menikah puasa untuk menekan hawa nafsu tapi bukan berarti orang yang tidak menikah atau sudah menikah itu enggak puasa dia tetap puasa nabi selalu puasa puasa Daud nabi lakukan juga ya maka kita lakukan itu dan suatu hari Nabi mendatangi istrinya, menanya, hal indakum syai' Wahai istriku, adakah sesuatu yang bisa kita makan hari ini? Kata para istri, istri Nabi, ma indana syai' ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, nggak ada sesuatu yang bisa kita makan. Maka apa kata Nabi? Idhan ini so'imun. Kalau begitu aku puasa. Nabi puasa. Padahal beliau sudah nikah kan? Nanya sama istrinya, nggak ada, dia puasa. Dan tentunya itu puasa sunnah. Karena puasa wajib, wajib untuk berniat pada malam harinya. Malam yubayiti siyam qabla al-fajr malah Siapa yang tidak ada niat untuk berpuasa sebelum datangnya waktu subuh, puasa wajib ini maka tidak ada puasa baginya. Nah, kalau puasa Ramadan di pagi hari dia niat batal puasanya, tapi kalau puasa sunnah boleh. Jelas menunjukkan bahwa nabi pada saat itu puasa sunnah. Jelas ya, eh, nabi sudah menikah dia puasa. Intinya puasa lakukan ya, bagi orang yang diberikan kemampuan ya, dan untuk melakukannya maka lakukan puasa tersebut karena dalam puasa. Ada perkara-perkara yang kita sebutkan tadi, sehingga pahalanya luar biasa. Ya, jelas insya Allah. Taib. Kemudian, selanjutnya, e, bismillah, ustadz, bagaimana jika sudah banyak ikhwan yang datang ke rumah? Sudah bagus akhlaknya dan bagus agamanya, tetapi ditolak oleh orang tua. Hmm, ditolak oleh orang tua, sudah dijelaskan baik-baik sama orang itu akan tetapi eh, menolak dan khawatirnya akan dinikahkan sama orang awam. Ini masalahnya di mana ini? Kalau masalahnya pada akhwatnya, ya berdoalah kepada Allah, banyak-banyak berdoa karena ini sudah di luar kemampuan kita, ya kan? Banyak berdoa kepada Allah supaya Allah melembutkan hati orang tua Anda sehingga orang yang datang tadi diterima oleh orang tua Anda. Makanya saya bilang tadi, laki-laki, ikhwan-ikhwan, jangan cepat menyerah. Jangan cepat menyerah. Terus kejar. Ya kan? Maksud saya gini, kalau ditolak, carilah jalan lain. Masih banyak jalan kok. Ya kan? Antum kalau ingin mengejar dunia, itu kan antum kalau gagal di satu, cari jalan yang lain. Bahkan kadang belajar khusus strategi. Strategi bisnis gimana? Kalau ini gagal, apalagi dipakai kan gitu. Untuk masalah seperti ini, masalah hidup kehidupan kita, masalah kebahagiaan dunia akhirat, masa antum tidak punya usaha? Apalagi akhwatnya misalnya juga bagus agamanya. Coba. Masa mau dilepas begitu saja? Ya, jangan jadi seorang laki-laki yang cemen. <laughs> apa ya sih? Laki-laki yang cepat mengeluh, cepat putus asa, cepat mundur. Kadang perempuan juga kadang nggak bisa buru, nggak bisa lagi. Perempuan bisanya apa? Nangis dia. Misalnya nggak jadi kan, padahal dia sudah ridho dengan agamanya, akhlaknya yang datang ini bagus gitu. Terus sudah jelaskan ke orang tuanya juga, orang tuanya nggak paham-paham. Perempuan bisanya nangis kan? Nah, laki-laki harusnya, ya itu tadi saya katakan, jangan cepat mundur, berusaha. Dan banyak orang seperti itu. Awalnya tinggi pak uang panainya, dia berusaha, 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 akhirnya turun, turun, turun. Masya Allah. Sampai tidak ada uang panai. <t> <susuk> ya kan? Bisa, bisa seperti itu. Kenapa? Hati manusia ya baina aso biai rohman ada di antara dua jemari Allah subhanahu wa taala. Berarti manusia bisa berbolak balik. Makanya disebut kolbun. Kolbun itu maknanya adalah berbolak balik. Itulah hati. Ya, sekuat apapun seorang orang tua kita, anggaplah orang tua orang tuanya tentara, ya kan? Dia bisa juga berbolak balik hatinya. Makanya mintalah kepada zat yang membolak balikan hati supaya membolak balikan hati calon mertuanya dan calon mertuanya pun memberikan kesempatan. Memberikan kesempatan artinya ya diterima begitu. Ya, intinya seperti itu ya. Jadi kalau sang eh, akhwat sudah berusaha untuk menjelaskan ya sudah, tapi itu akhwat juga jangan putus asa kalau gagal jelaskan terus. Nah, biasanya gini. Cara saya kasih ajarin strateginya gini. Bukan untuknya cari kedua ya, cari kedua cari cari strategi sendiri. Saya cuma ngajarin anak-anak muda ini yang betul-betul mau nikah. Gini. Untuk sang akhwat, kalau misalnya dia sudah jelaskan ke bapak nggak berhasil lewat ibu. Lewat ibu. Jadi ibunya nanti yang bujuk bapak. Bapak kan menentukan. Nah, biasanya bapak kalau sudah berhadapan dengan ibu sudah. Ya. Kalau di luar seperti macan, kalau di rumah kayak kucing garong ya. Enggak. Sudah. Nggak mampu lagi kalau sudah istrinya. Biasanya, kalau bapak itu udah ngalah, kalau sama istri, apalagi kalau istrinya nangis, aduh, sudah gak bisa apa-apa. Itu bapak udah. Nah, jadi kalau misalnya eh, akhwat tadi sudah membujuk atau menjelaskan itu kepada bapaknya, gak berhasil. Coba kepada ibu, biasanya lebih dekat. Nah, ibu nanti yang cerita ke bapak dan terus berusaha. Insya Allah, ya, tidak ada malam itu. Malam terus, malam itu pasti akan berakhir, dan malam itu cirinya semakin dia gelap semakin gelap itu menunjukkan pagi sudah dekat. Coba awal malam kan maghrib itu kan masih terang. Semakin gelap semakin gelap semakin malam semakin gelap itu ciri bahwa fajar itu sudah dekat. Artinya apa? Ketika anda menghadapi sebuah masalah dan masalah itu semakin berat semakin berat berarti sudah dekat jalan keluar. Inna maal usri yusra. Setelah kemudahan itu ada apa eh, dalam kesulitan itu bersamaan dengan itu ada kemudahan. Maka jangan putus asa. Nah, kalau ini semua jalan, sang ikhwan juga berusaha, sang akhwat juga berusaha insya Allah. Karena kita sering melihat ketika seorang laki-laki gagal, dia langsung mundur. Ada juga seorang wanita ketika laki-lakinya mundur, dia juga sudah mundur juga. Jadi usaha perlu ditambah untuk itu. Supaya kita tidak menyesal. Ya, apalagi orang yang kita datangi sudah kita suka, sudah kita cintai, karena agamanya dan karena akhlaknya. Maka jangan pernah mundur sampai kalian mendapatkannya. Sekali layar terkembang, pantang biduk surut ke belakang. Pelayar kapang ya. Tapi itulah, namanya keluarga seperti orang berlayar. Semak, seperti orang berlayar. Di awal-awal pernikahan itu seperti perahu yang kita jalankan di tepi pantai dan terus bergoyang dia. Tapi ketika dia sudah sampai di tengah, maka perahu itu akan semakin tenang demikianlah gambaran sebuah pernikahan ya semoga Allah memberikan taufik dan memudahkan anak-anak muda untuk bisa melamar pujaan hatinya yang bagus agamanya bagus akhlaknya dengan uang panai yang yang tidak memberatkan dia insya Allah amin ya rabbal alamin taib sudah ya masih ada silakan terakhir ya 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 silakan <tuh> uh, jika ada seorang anak stad, yang sudah berumur 30 sampai 40 tahun <tuh> terus dia bermaksiat, apakah dosa anak itu masih ditanggung sama orang tuanya juga Ustaz walaupun sudah berumur? jasa Kalau orang tua sudah berusaha sebagaimana kita sebutkan tadi, orang tuanya sudah berusaha nasihat anaknya dan sudah bagus usahanya dia memberi nasihat, bimbingan, pengarahan kepada anaknya dan anaknya tetap melakukan dosa, orang tua gak, sudah nggak ada beban lagi bagi dia. Tapi kalau orang tua tadi memang nggak ada usaha, maka dosanya kena orang tua terus sampai anak itu dewasa dan dosa orang tuanya kena, kena gara-gara orang tua anak jadi seperti itu. Ya kalau kita bicara, bisa bicara seandainya seandainya seorang anak diarahkan kepada kebaikan anaknya akan jadi baik. Tapi orang tuanya tidak ada perhatian sampai anaknya menjadi dewasa dan tetap seperti itu maka seorang anak di akhirat nanti akan menuntut ke orang tuanya. Nggak ada lagi ikatan orang tua dengan anak di akhirat. Kalau di dunia masih, di akhirat nggak ada. Yauma yafirul mar'u wa ummihi wa abi. Pada hari itu seorang suami akan lari dari istrinya. Ya, dan seorang anak akan lari dari bapaknya. Maksudnya akan berpisah dengan bapaknya. Dia nggak akan menolong bapaknya. Kecuali kalau dia selamat, kalau dia celaka, dia akan nuntut ke orang tuanya supaya dia bisa selamat. Seandainya bisa dia jadikan ayahnya, ibunya sebagai taruhan, maka dia akan jadikan ibu dan bapaknya sebagai taruhan supaya dia masuk ke surga. Gak ada lagi ikatan pada saat itu. Yauma la yang malun wala banun. Pada hari itu tidak ada lagi manfaatnya malun harta wala banun, dan juga anak-anak. Gak ada lagi manfaatnya. Sudah terputus hubungan. Ya, jadi orang tua masih tetap dapat dosa. Makanya anak-anak sekalian, anak-anak ya semua, jangan melakukan kesalahan. Apalagi kalau orang tua Anda tidak punya perhatian. Karena itu bahaya untuk orang tua Anda. Ya, maka jadilah anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Karena berbakti kepada orang tua, kewajibannya diletakkan setelah tauhid. Setelah tauhid. Wa'budullah wa la bi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, jangan menduakan Allah dengan sesuatu dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua kalian. Dijadikan sebagai sesuatu nomor dua. Nomor nomor dua. Maka anda kelas seorang anak perhatian dengan orang tuanya. Taip. Jadi kalau orang tua sudah berusaha, insya Allah orang tua tidak tidak ada apa sudah bisa lepas tangan dia. Dia nggak ada tanggung jawab lagi. Karena dia pasti akan bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah karena dia sudah berusaha. Nah yang akan ada pertanggungjawaban walaupun anaknya sudah besar dan melakukan kesalahan dan dosa ketika orang tua tidak memberikan bimbingan agama kepada anak-anaknya. Semoga kalian bisa saya titipi ini untuk siapapun yang Anda temui, orang-orang tua, untuk menyampaikan itu. Bahwa orang tua punya tanggung jawab besar terhadap anaknya. Dosa anaknya akan ditanggung orang tuanya ketika orang tua tersebut tidak punya perhatian untuk membimbing anak-anaknya. Ya, semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Sudah? Selesai? Ya? Kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah memberikan kita semua bimbingan kebaikan, ya, dan terutama adalah bagaimana kita bisa mencontoh akhlak salafus soleh karena itu pembahasan kita sehingga uh, kita berharap negeri Indonesia ini bisa lebih baik ketika kaum muslimin mencontoh para pendahulu mereka di dalam kehidupan di dalam kehidupan baik dalam masalah ibadah dalam masalah akhlak dalam masalah uh, kemasyarakatan dan lain sebagainya dan salafus soleh telah mencontohkan semuanya buku yang tipis ini yang ada di tangan kita yang mungkin sebagian antum sudah download akan memberikan sesuatu untuk kita dan untuk Indonesia insyaallah. Subhanakallah wa bihamdik syad wala ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.